Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan Safe Travel, sebuah aplikasi yang membuat perjalanan kamu menjadi aman dan menyenangkan. Safe Travel memiliki beberapa fitur. Pertama, Panic Button. Panic button dapat digunakan pada kondisi darurat untuk mengirimkan foto, merekam video, menghubungi perwakilan RI terdekat, dan mengirim lokasi kejadian. Kedua, Indonesia Nearby. Fitur ini dapat digunakan untuk menemukan warga negara Indonesia yang berada di sekitar kamu, dimanapun kamu berada. Ketiga, Info Negara. Hey, Al. Hai, Pak. Lagi ngapain? Ini lagi mau persiapan ke Fiji. Hah, mau kemana? Ke Fiji. Fiji? Bukannya dia lagi nggak aman? Hah, masa sih? Tuh dari mana, Al? Nih, dari Safe Travel. Lihat ya. Mana coba? Nih, Info Negara. Terus cari deh Fiji. Ini dia Fiji. Tuh kan? Lihat, tingkat kewaspadaan sangat tinggi. Oh iya. Fitur ini memberikan informasi terkait tingkat keamanan negara yang ingin kamu tuju. Tidak hanya itu, masih banyak fitur menarik yang dapat kamu temukan di Safe Travel. Safe Travel, responsibly fun.